Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Rahimallah man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wa istaqamat tariqatuhu. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tema tentang dakwah. Kita beri judul menyemarakkan dakwah Islamiyah. Dakwah merupakan sebuah aktivitas yang telah dikenal sejak zaman-zaman Rasulullah. Dakwah merupakan sebuah tindakan sadar yang dilakukan dan merupakan sebuah amalan yang bisa dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Berdakwah berarti mengajak. Mengajak kemana? Mengajak ke jalan Allah. Mengajak dari malas jadi rajin, dari lupa jadi ingat, dari berbuat maksiat jadi taat, dari tidak produktif jadi produktif, jadi dari asal-asalan jadi profesional. Berdakwah berarti mengajak kepada satu bentuk kebaikan yang berdasarkan Allah. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang-orang yang baik itu siapa? Siapakah orang-orang yang paling baik perkataannya itu? Orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Bagaimana kemudiannya mereka menjadi orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan buat dirinya, dan bagaimana kemudiannya dan mereka mengikrarkan dirinya bahwa dia adalah seorang muslim. Jadi dakwah itu terminologi yang dimiliki oleh muslim untuk mengajak seorang muslim menjadi muslim yang baik dan mengajak orang yang belum muslim menjadi muslim. Jadi berdakwah itu ada dua zonanya. Zona pembinaan yang membuat orang Islam menjadi semakin mantap, semakin kuat, semakin rapi, semakin sempurna, semakin sadar, semakin realistis, dan semakin sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Secara eksternal zonanya kita mengajak orang lain. Dan kita banyak mendengar orang itu masuk Islam dengan macam-macam sebab. Ada yang karena mendengar azan, ada karena melihat orang sholat, ada karena mempelajari sistem pengaturan jamaah di saat acara prosesi haji atau sholat di sekitar Ka'bah. Banyak sebab. Jadi yang jelas, hari ini kita sedang membicarakan tentang menyemarakkan dakwah Islamiyah. Kenapa? Mengajak ke jalan Allah ini ternyata punya musuh yang terberat adalah orang yang mengajak kepada jalan setan, ke jalan dajjal. Kita tengok acara-acara infotainment, kita tengok acara yang bersifat dengan gosip-gosip yang ditebarkan hampir setiap detik dari kita bangun sampai kita tidur menjadi sebuah yang bergelora. Dia harus dilawan dengan orang-orang yang berjiwa dakwah. Dakwah berarti mengajak, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Kita umat Islam mesti terus menggelorakan, menggembirakan, berdakwah. Karena berdakwah merupakan sebuah amalan yang hukumnya fardu ain. Berdakwah berarti mengajak. Mengajak dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik, tetapi perlu lihat ada dua situasinya. Ketika kita berada pada situasi atau opsi A, maka dikenalah dakwah dengan formula amar ma'ruf. Formula pertama, dakwah amar ma'ruf. Berarti amar ma'ruf itu perbuatan baik dengan cara yang baik di hadapan orang yang baik-baik untuk melanggengkan kebaikan, untuk menyempurnakan kebaikan dan terus berbuat baik. Tapi ada yang kedua, formasi yang kedua adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu menolak kemungkaran, menolak kemaksiatan, menolak kecurangan, menolak kezaliman. Dan di situ akan terjadi bentuk kontraksi dan mungkin benturan. Disitulah kita mulai memahami bahwa berdakwah berarti kita mengajak dengan baik-baik, dengan cara yang baik-baik, di tempat yang baik-baik, yang menyampaikan baik-baik, yang mendengar baik-baik mak kita. Sedang melakukan formasi kerja yang bernama amar ma'ruf. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang curang, orang yang menyelingkuhi kartu suara,
orang yang mencurangi jumlah tabulasi suara, orang yang membunuh para ulama, membunuh para petugas-petugas KPPS yang kita tidak boleh tahu sebabnya, membuat berbagai kecurangan yang menimbulkan korban, yang menimbulkan cacat, yang itu harus didakwahi dengan formula nahi mungkar. Berdakwah itu adalah perintah Allah. Berdakwah itu mengajak kita pada kemuliaan. Maka kita mengajak orang untuk berbuat baik dan menghindari kemungkaran. Kemungkaran itu berarti bisa macam-macam, bisa kemungkaran yang sifatnya fisik, bisa juga merupakan kebijakan yang berhubungan dengan polisi, undang-undang, ketentuan, TAP, MPR, dan macam-macam yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan ini terjadi di negeri kita. Maka gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan di semua lini, di semua tempat, dan di semua fungsi-fungsi yang kita mainkan. Maka itu kita pahamkan dulu ada dua kaki utama dakwah, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika orang memilih formula amar ma'ruf, maka kita akan lihat akan berjalan dengan suasana yang santuy, aman, tenang, nyaman, sejuk, dan penuh suasana sumringah. Tapi ketika mengambil bagian formasi nahi mungkar, maka kita akan terlihat ketika kita dalam posisi tidak berkuasa, kita tidak mempunyai kemampuan finansial, kita tidak mempunyai kemampuan otoritas, kita tidak mempunyai bentuk-bentuk kekuasaan tertentu, maka kita akan menjadi orang yang selalu berat dalam posisi disalahkan dan dikalahkan. Tapi nahi mungkar harus terus digelorakan. Kita tidak bisa menerima ketika orang melakukan tindakan yang melulu hanya mencecar Islam dan umat Islam. Dan ini pesan dalam penyampaian materi ini. Dalam dakwah di zaman-zaman pandemi ini, dalam dakwah di zaman-zaman musibah dan wabah ini, maka kepada kaum muslimin, jangan kehilangan elan jihad dan elan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar merupakan satu pilar daripada dakwah Islamiah. Menolak kejahatan, menolak kemungkaran, menolak kezaliman, menolak kecurangan, itu merupakan dakwah buat kita. Jangan kita biarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita dipenjarakan tanpa kejelasan pasal dan ayat yang mendukungnya. Kita sama tahu apa yang dialami oleh sahabat kita, guru kita Gus Nur, sudah melampaui 8-10 bulan dalam penjara, tetapi tidak ada kepastian status hukum buat beliau. Termasuk juga orang yang kita cintai, Habibana, Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Sihab, bagaimana beliau mendapatkan perlakuan seperti yang kita tahu, padahal beliau semestinya sudah bisa pulang. Karena proses yang satu lagi boleh dikatakan masih proses yang membutuhkan penanganan-penanganan di tingkat lanjut yang mensyaratkan beliau bisa berada di luar. Tetapi apa? Ketidakadilan, kezaliman, kecurangan, kelicikan, dan tindakan-tindakan main hakim sendiri ini bukan merupakan satu wilayah yang tidak boleh kita biarkan. Paling tidak kita sadari. Hari ini umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi kelihatan sangat kehilangan identitas. Bahkan boleh dibilang sangat kehilangan marwah, kehilangan izzah, kehilangan harga diri. Bahkan boleh dibilang menunjukkan tanda-tanda pengecut. Ketakutan-ketakutan yang tanpa alasan terus bergelora, menyebar kemana-mana, harus dilawan. Ayo seluruh kaum muslimin, kita akan mengurus negara ini bersama-sama. Kita punya peraturan, kita punya undang-undang. Kenapa kalian bisa membuat perlakuan-perlakuan yang semaunya hanya untuk pesantren, mana seminari? Kita tidak mendengar salah oknum-oknum bin mendatangi seminari, lembaga-lembaga pendidikan yang juga merupakan tempat belajar-belajar di mana mereka juga bersemayam dalam waktu 24 jam di sekolah-sekolah itu. Kenapa dipaksakan vaksin-vaksin untuk anak-anak yang ada di pesantren-pesantren, sementara di tempat-tempat pendidikan lain yang juga tidak ada kita mendengar itu? Kenapa kita di masjid dibuat jarak-jarak dengan jarak yang jauh, sementara orang dalam bus, dalam pesawat? Nahi mungkar memang membutuhkan keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar dan tentu tidak untuk masuk pada cara yang kasar. Kita perlu tegas, bukan kasar. Tapi memang berhadapan dengan orang-orang pelaku kezaliman, orang-orang yang bermental pengkhianat, orang-orang yang memang di hati mereka penuh dengan kebencian, maka buat kita itu nanti akan ditopang dengan terminologi jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah rumus berdakwah. Jihad fisabilillah adalah penopang dakwah. Berjihad berarti mendukung kemenangan Islam dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Menyemarakan berarti bisa dilakukan dengan multimedia. Paling tidak Jumat, kita akan tetap bertemu di masjid.
Karena masjid dalam Jumatan itu membutuhkan kehadiran fisik. Dan kita bisa berkumpul lagi sebagaimana biasa dengan peraturan-peraturan yang kita sepakati dengan dasar keilmuan dan kepatutan. Jangan dipaksa-paksa terus. Orang di masjid harus begini, harus sementara di pasar orang bisa semaunya. Sementara di pusat-pusat kegiatan, di mal-mal orang bisa semaunya. Apalagi ada rencana untuk menjadikan orang masuk masjid harus menggunakan sertifikasi yang namanya bukti vaksin. Ini merupakan sebuah kejahatan. Ini merupakan sebuah bentuk pembuatan rukun dan syarat ibadah yang bid'ah, super bid'ah dan harus ditolak. Ya. Rukun sholat tidak ada, mesti sudah vaksin tidak ada. Silakan tuan-tuan yang ahli agama, ahli fikih agar menjawab itu. Tidak ada ketentuan kecuali rukun sholat sesuai dengan ketentuan yang Allah Rasul ajarkan. Nah, kembali kepada dakwah kita, menyemarakan berarti menggembirakan di semua lini, di sekolah, di kampus, di rumah, di masjid, di kantor-kantor, di pusat-pusat kegiatan, berdakwah itu menjadi bagian di kegiatan sehari-hari, di perjalanan, di mana saja. Mungkin super bus, ya supir-supir bus bisa bilang, saudara-saudara sudah masuk waktu sholat, kita berhenti dulu yang mau sholat ditunggu 15 menit, misalnya gitu. Paling tidak diberitahu, sudah masuk waktu sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat asar, sudah masuk waktu sholat tertentu, disebutkan. Itu juga berdakwah buat para sopir-sopir. Dan juga orang-orang yang lain bisa memberikan satu pengetahuan, boleh jadi ada sebuah tempat makan yang tidak diketahui ternyata banyak menjual makanan haram. Maka Anda yang mungkin bekerja di tukang parkir di situ, Anda akan bilang, Mas, Anda berjilbab istrinya perempuan ini, anak atau suami atau istrinya ini berjilbab. Jangan ke situ, di situ orang menjual makanan yang diharamkan oleh Islam. Soal nanti yang bersangkutan bersikukuh tetap ke sana itu urusan dia, tapi kita mengingatkan bahwa di situ dijual makanan haram menjadi kewajiban untuk memberitahu. Jadi menyemarakan dakwah berarti menjadi prinsip pertama hukumnya fardu ain. Prinsip kedua, dia merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Prinsip ketiga, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, ditopang oleh jihad. Dan yang paling paten, dakwah ditopang oleh kekuasaan. Kalau kekuasaan secara totalitas, kekuasaan secara ketatanegaraan, tata kelola kenegaraan berada di kalangan muslim, maka penegakan Islam dengan prinsip-prinsip dakwahnya akan menjadi hal yang sangat aman, nyaman, lancar, dan jauh daripada intrik dan penekanan-penekanan. Selamat berdakwah, selamat berjihad. Kita akan menjadikan negeri ini yang diberkahi Allah menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan gembirakan multimedia, multimeteda, multimetoda, multistrategi. Kita berdakwah untuk izzul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.